malaikat pencabut nyawa tidak akan mundur sedikit pun karena lockdown. Saat virus corona hadir, mengetuk hati seluruh penduduk bumi, muncullah kegelisahan setiap jiwa, gelisah karena takut mati. Saat canda dan tawa masih terdengar nyaring, kini berubah bak kesunyian malam. Karena rasa ketakutan yang menghampiri, ada yang berkata, kau lebih kejam daripada setan. Ada juga yang mengatakan, ini adalah teguran dari Tuhan. Karena kita sudah terlalu sering melakukan kezaliman, bahkan ada yang bangga dengan dosa-dosa. Entahlah, yang aku tahu semua orang ketakutan. Meskipun tidak ada suara bom yang berdentum, apalagi perang. Tapi ingatlah, malaikat pencabut nyawa tidak akan mundur sedikit pun karena lockdown. Apalagi mengatur ulang jadwal untuk kau pulang. Ketahuilah, semua ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang sudah digariskan. Sebuah misteri yang sedang disisipkan agar sadar Tuhan punya peran. Semoga semuanya segera membaik. Kita semua harus tetap semangat untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Jangan lupa berdoa dan ikuti semua protokol kesehatan.